Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran Sekolah Sabat kita. Di mana sepanjang satu kuartal ini, kita terus membahas mengenai peran Roh Kudus dan kerohanian dari masing-masing kita agar kita dapat bertumbuh tentunya di dalam suatu pemahaman akan kasih daripada ketuhanan. Biarkanlah pada hari ini sebelum kita mempelajari undang setiap anggota keluarga kita, dan jangan lupa juga siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran pada hari ini adalah Mengapakah ini penting untuk kita coba bahas di dalam pelajaran hari ini? Apa yang kita mau angkat dalam judul Mengapakah ini penting? Pertanyaan mengenai kepribadian Roh Kudus adalah hal yang sangat penting, dan itu juga memiliki implikasi penerapan yang penting juga. Jika Roh Kudus adalah pribadi ilahi dan kita menganggap Roh Kudus sebagai kuasa yang tidak berkepribadian, sebenarnya kita sedang berusaha untuk merampok perbedaan, penghormatan, dan kasih dari pribadi ilahi yang memang adalah hak daripada ketuhanan itu sendiri. Ditulis oleh Leroy Edwin Froome dalam The Coming of the Converter, halaman 40. Jika kita berpikir bahwa Roh Kudus hanyalah sebuah kuasa yang misterius dari ketuhanan itu, maka pikiran kita mungkin akan tertuntun. Bagaimana saya dapat memiliki lebih banyak akan kuasa daripada Roh Kudus? Tetapi jika kita menegaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi daripada ketuhanan itu, maka kita boleh menanyakan, bagaimana agar Roh Kudus dapat lebih memimpin dan menguasai kehidupan saya? Hal yang menentukan adalah apakah Anda mau memiliki Roh Kudus atau apakah Anda mau dimiliki oleh Roh Kudus? Ini adalah sebuah pertanyaan. Apakah Anda menolak pengaruhnya atau apakah Anda bersedia untuk mengikuti bagaimana Roh Kudus di dalam menuntun kita untuk berada dalam penurutan, bukan dengan persungut-sungutan tetapi dengan sukacita, ya. Kita dapat membaca di dalam Roma 8 ayat 12 sampai 14, ya. Roma 8 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kita akan memperoleh kehidupan. Semua orang yang dipimpin roh Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Ya? Jadi sebenarnya, anak-anak Tuhan itu adalah anak-anaknya yang mau dituntun oleh Roh Kudus agar kita dapat menjadi selaras dengan karakter daripada ketuhanan tersebut. Dan inilah adalah suatu peran yang penting. Jikalau kita melihat daripada Roh Kudus yang memiliki sebuah kepribadian itu yang mau menuntun kita dengan kerendahan hati. Ketika kita mau meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan yang sudah menjadi bagian kedagingan daripada kita. Jika kita berpikir bahwa dalam kehidupan ini kita hanya selalu mengandalkan diri kita sendiri, kita tidaklah dapat meninggalkan kuasa daripada kedagingan itu. Apakah kita mau menggunakan Roh Kudus sesuai dengan hanya rencana-rencana kita, atau kita mau bersandar kepada Roh Kudus agar dia dapat memampukan Anda menjadi seperti daripada rencana Tuhan
lebih lagi dan melakukan apa yang ada pikiran daripada rencana ketuhanan terhadap perubahan di dalam diri kita. Ini yang seharusnya, ya. Kita seharusnya dapat menyadari bahwa tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan. Dan bahwa kamu bukanlah milik kita sendiri, ya. Jadi bukannya diri kita ini adalah milik kita sendiri. Tetapi diri kita seharusnya adalah telah lunas dibayar dan menjadi bait daripada Roh Kudus itu sendiri. Dan maukah kita memuliakan Tuhan dengan cara hidup kita atau dengan rencana cara hidup yang Tuhan inginkan kepada setiap anak-anak-Nya, ya. Jadi Roh Kudus biarkanlah selalu menuntun dan diam di dalam kehidupan kita sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Kita juga dapat membaca bagaimanakah Roh Kudus dan kasih Tuhan itu sebenarnya saling berhubungan. Roma 5 ayat yang kelima, ya. Roma 5 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, ya. Bapa dan Roh ini adalah selaras dan masing-masing mereka memiliki sebuah kepribadian yang dapat menuntun setiap daripada masing-masing manusia ini. Dan yang berikutnya Efesus 2 ayat 18 sampai 19. Efesus 2 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa, ya. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Tuhan itu sendiri, ya. Jadi kita dapat melihat bagaimana hubungan daripada Roh Kudus dan kealahan itu adalah suatu hubungan kepribadian, dan itu juga yang diinginkan kepada setiap masing-masing kita untuk kita juga mempunyai suatu gambaran akan kesatuan di dalam jemaat tentunya. Kita dapat melanjutkannya, hanya pribadilah yang dapat memiliki untuk bekerja sama satu dengan yang lainnya, ya. Sebagaimana ketuhanan ini saling bekerja sama, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan di dalam jemaat, di dalam rumah tangga, kita juga dapat saling bekerja sama karena kita dituntun oleh Roh Kudus yang bekerja sama dengan Bapa dan dengan Yesus juga. Kita diundang untuk bekerja sama dengan Roh Kudus sementara dia menuntun dan mengubah kita secara pribadi dan bersama di dalam setiap jemaat, dalam rumah tangga, dalam lingkungan masyarakat. Khususnya, hendaknya umat-umat Tuhan ini bekerja sama di jemaat. Saat ini sering kali malahan terjadi perselisihan, perbedaan, pertengkaran di dalam jemaat. Kita telah jatuh. Makhluk-makhluk yang telah dirusakkan sebenarnya oleh dosa. Tapi kita membutuhkan suatu kuasa anugerah yang dapat mengubahkan. Telah mengabaikan sebenarnya lebih banyak desakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita mendengarkan setiap bisikan Roh Kudus untuk memperbarui kehidupan kita. Jadi di dalam pengetahuan kita, Roh Kudus adalah pribadi daripada ketuhanan yang ingin menggunakan kita. Jadi Tuhan sendiri berdiri di tengah-tengah pengalaman kekristenan kita, dan dengan bantuan Roh Kudus kita dapat mengerti setiap rencana-rencana daripada Tuhan. Jadi kita dapat menggunakan Roh Kudus dalam Alfa dan Omega jilid yang ke-6, dan Roh Kuduslah yang menggunakan kita dalam kehidupan kita. Seharusnya biarkanlah kita selalu dituntun oleh Roh Kudus. Biarkanlah dalam pelajaran kita menjadikan berkat tentunya kepada kita semuanya. Dalam pelajaran hari ini,
kita tentu sangatlah perlu mengerti. Sebagaimana Roh Kudus itu mempunyai sebuah kepribadian, tetapi yang jauh lebih penting, apakah kita mau agar Roh Kudus menggunakan kita dan mengisi setiap hati dan pemikiran kita agar dapat berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Tetapi bagaimanakah jikalau kita dapat mau digunakan oleh Roh Kudus itu sendiri? Ayat dalam Filipi 2:13 dapat memberikan sebuah gambaran kepada kita, ya. Bagaimana kita dapat mau digunakan oleh Roh Kudus itu dalam pekerjaan-pekerjaan akan kehendak Bapa. Kita dapat membukanya dalam Filipi 2 ayat 13, ya. Filipi 2 ayat yang ke-13. Ini ada suatu pelajaran tentunya kepada kita dan sebagai ayat kita yang terakhir. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, ya. Sebenarnya Tuhan juga yang menggerakkan untuk kita ini agar mau melakukan pekerjaan-pekerjaannya, bukan dengan kekuatan kita juga. Walaupun Tuhan mau menggunakan kita dan tentu ada kuasa memilih di dalam diri kita, tapi Tuhanlah yang mengerjakan hal-hal untuk kita juga dapat mau melakukan kehendak-kehendaknya. Oleh sebab itu, tentu ada suatu peran kerjasama dengan kita. Kita lihat di ayat ke-12. Naik satu ayat sebelumnya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, ini diberikan suatu amaran kepada umat-umat Tuhan di Filipi, bukan hanya saat Paulus saja hadir, tetapi ketika dia tidak hadir, seharusnya kita mengerti Roh Kudus itu hadir. Dan kita tetap aktif bekerja untuk hal-hal yang Tuhan inginkan. Dan tentu juga adalah membentuk karakter kita sebagaimana karakter Tuhan. Dan dikatakan ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Ya, seharusnya kita belajar dalam kehidupan ini, Tuhan itu mengerti setiap keluh kesah kita. Dia mengerti setiap kebutuhan kita. Dan dia tahu juga permasalahan-permasalahan dalam dunia ini. Untuk itulah diajarkan, kita hendaknya tidaklah bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Karena sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kita itu dapat bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Sambil kita harus mempunyai suatu pegangan. Apa itu pegangan kita? Berpegang pada firman kehidupan. Ini adalah firman kehidupan. Karena Yesus yang mengucapkannya. Dan dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Ya. Kemudian di situ dikatakan, bahwa sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah, bukan akan hal-hal dunia ini, tapi bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tentu ada suatu keinginan untuk berusaha. Dan ini adalah bagian daripada kita. Tentu kasih karunia Tuhan yang menyanggupkan kita. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Paulus pun telah mencapai garis finish. Begitu juga dengan setiap masing-masing kita. Kita tentu harus berusaha. Tapi bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kerendahan hati, kita meminta agar selalu berjalan selaras dengan kehendak Tuhan yang telah memberikan keselamatan dan kasih karunia, bahkan yang menggerakkan hati kita. Tapi Tuhan sangat mengerti
bahwa biarkanlah kita ini menurut dengan sukacita, bukan karena ketakutan, bukan karena paksaan, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Dan setan selalu berusaha memelintir untuk kita mengerti kalau Tuhan tidak dituruti perintahnya, dia akan marah dan memberi kutukan kepada kita. Padahal sebenarnya pelanggaran akan firman Tuhan itulah yang membawa kerugian. Bukan Tuhan yang marah-marah dan memberi kutuk, tapi Tuhan memberikan perintahnya agar kita terjauh daripada setiap malapetaka tersebut, dari rayuan, tipu daya akan si iblis tersebut. Dan biarkanlah melalui pelajaran kita hari ini, kita dapat mengerti dan kita dapat menjadikan suatu terang sebagaimana kita anak-anak terang di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.